Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat untuk kita semuanya guys. Video kali ini saya melanjutkan yang tadi guys, dengan video saya itu yang mencuci motor guys. Ini kita lurus guys ya. Yang mencuci motor tadi guys ya, saya habis selesai mencuci motor, terus motornya itu menunggu kering guys. Kalau sudah kering baru kita caw berangkat pulang guys. Nah ini sudah kering guys ya motornya, dan saya pulang ngajak teman guys, dia mau ikut pulang ke kosan main gitu guys, katanya gabut ya guys di kosan, terus dia ikut main ke kosan saya guys. Ya udah bilang nggak apa-apa. Depan ada orang dua dan belakang satu guys, jadi dua motor yang ikut saya guys. Ikuti terus ya guys ya ngevlog saya ini, arah menuju pulang ke kosan saya guys. Kita belok ke kanan ya guys ya, kurang lebih sih 10 menit atau 15 menit guys. Ini jalan yang tadi guys ya, jalan menuju ke kontrakan teman saya tuh, yang saya pinjam kunci buat pasang perpot karbon itu guys. Ini kita belok ke kiri guys ya, ini belok ke kiri, belok kiri, jalan terus guys. Kalau lurus baru kita berhenti karena lampu merah. Platnya BJ guys, dari Palembang. Itu di belakang teman saya juga. Wow, ini enak buat tikung guys. Belum ke kanan nih guys, tikungan mantap. Ya guys, teman saya yang motovlog pemula itu seperti saya dulu, yang pakai aerox dulu guys, dia pulang guys, touring dia tuh bawa motor dari Jogja ke Sumatera guys, hanya 2 menit motor aeroxnya guys, mantap lah. Kemarin apa berapa itu 3 hari yang lalu udah sampai dia ke Sumatera guys dengan selamat. Oke, lampu merah nih guys. Oke, lampu hijau, langsung kita gas ya.
sampai desa. Agak gelap, jadi saya buka aja kacanya. Oh, lampu hijau guys, lanjut gas. Tadi itu pas selesai nyuci motor kan nunggu kering tuh motornya, itu saya ngobrol-ngobrol di sana guys, di kosan teman saya tadi itu. Nggak taunya ternyata udah malam guys, tapi nggak apa-apa lah, ngobrol-ngobrol santai tadi guys. Kondisi lalu lintasnya lumayan ramai guys ya. Apa pada pulang kerja ya? Kurang tahu juga saya guys. Ini lurus guys. Bentar lagi sampai di kosan saya guys. Kenapa saya ingin gas biasa cari jalan yang enak buat nikung-nikung ini, karena saya ngajak teman jadi saya lewat jalan kota aja biar lebih cepat guys. Tapi marah guys ya, saya tunggu sampai itu. Belok ke kiri guys, dia malah lurus karena dia sudah tahu kosan saya guys. Gak apa-apa lah, padahal kalau kita belok ke kiri ini lebih cepat guys, kalau lurus itu agak lama guys. Ini teman saya sepertinya yang belakang ikut ya guys ya. Iya, sudah lah, nggak apa-apa. Ini kita belok ke kiri aja ya guys ya, lewat jalan bawah dan di kali-kali itu.
sering nonton atau pantengin video saya di channel YouTube saya pasti tahu lah ini jalan mana. Jangan deket-deket kali, pinggir-pinggir kali, pasti tahu. Ini arah kosan saya, guys. Bentar lagi sampai sih. Tuh, bentar lagi sampai kita, guys. Ini belok ke kanan, guys. Salam dari saya, motovlog pemula. Nah, ini teman saya lagi sampai.